Halo guys, welcome back to Mas Gaming Channel. Masih di game Dragon Heroes Highland Gods di season 4. Saya mau update lagi perjalanan akun saya di season 4. Kali ini saya udah bisa clear Grave of Venom level 9, guys. Langsung aja kita lihat videonya ya. Check this out. Oke, kita gas level 9, nggak seperti Grave of Curse level 9. Di Grave of Venom level 9 saya udah bisa auto, tapi butuh makanan, nambahin defense 10%. Jadi di sini saya pakai Garyu, terus Ascetius, Carp, Sigrid, sama Aladia. Terus saya setting di sini Aladia sebelum bosnya skill kedua dia ultimate ngasih shield, dan sebelum bosnya ultimate Garius ngasih shield juga. Terus Carp ngasih debuff ke semuanya, di follow up sama Sigrid, dilanjutin diledakin sama Ascetius tuh. Jadi attack penaltinya ngikutin 20 detik sekali, nggak 18 detik sekali ya. Langsung kita mulai aja. Nah. Bah, kok kena kritikal? Kalau kritikal langsung bubar. Kritikal terus ngeri amat. Jangan kritikal gitulah. Ini kita kasih shield, terus bosnya akan skill lagi. Tapi udah kena attack penalti. Nah, di sini Garyus akan nge-heal, jadi semuanya aman. Kalau misalnya di rotasi kedua ketiga harusnya sih sudah aman ya, karena kan Garyus stack defense-nya udah banyak, jadi bisa lebih gede heal-nya. Nah, kita tinggal menunggu ini aja. Yang penting adalah damage nggak usah ngejar-ngejar banget. Yang penting shield ini dihancurin nih. Oke, Cut masuk, Ascetius masuk. Nah kan ini kena banyak, jadi begitu shield ini 4 hancur, maka HP bosnya juga bakal berkurang banyak banget. Jadi di sini ada manfaatnya juga kalau kita pakai hero yang skillnya area. Jadi mau antara kita pakai hero skill area yang ngancurin shield semua anak-anaknya ini, atau kita pakai hero single target yang langsung ngebantai bosnya. Tapi konsekuensinya adalah tanknya harus kuat banget, karena anak-anaknya ada 4 terus kan, berarti sepanjang game kan. Ya, ini lebih simpel daripada Grave of Curse ya, jadi cuma butuh tank yang kuat, nge-heal, sama ya ini kalau tanknya kuat, selesai sih game. Oke, dikit lagi. Tolong shield-nya segera di-remove. Oke, seperti itu untuk Grave of Venom. Menurut saya ini lebih mudah daripada dungeon-dungeon level 9 yang lain ya. Yang penting kita punya tank yang kuat, terus udah. Garyus pakai, tadi pakai apa ya? Ini Garyus saya dengan HP 66.000, defense sekitar 4.000 udah bisa kok. Oke guys, yang penting tanknya kuat, pasti dungeon-nya beres kalau Grave of Venom. Tolong komen di bawah, mau ada
Dungeon apa lagi? Saya lagi nyusun tim biar bisa clear level 9 di Grave of Wrath sama Heretical Ruins. Nanti kalau ini dua udah beres baru ke Ancient Battlefield. Jadi ya bertahap pelan-pelan lah. Sambil nunggu event tengah bulan. Event tengah bulannya ada di tanggal 26 Juli ya. Di sini minimal saya udah punya 3 tim. Ya, jadi sebelum tang mungkin nanti tanggal 20-an lah, tanggal 20-an saya mulai nge-spam ini potion buat level up sama elemen-elemen buat maksimalin level hero. Sementara ini saya mau nge-spam equip dulu. Oke. Makasih buat yang udah nonton, jangan lupa komen mau ada video apa lagi, like and subscribe juga ya, biar makin semangat dan banyak video tentang game Dragon Hair Silent Ghost-nya. See you guys!